Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kang Krisna mau ngajak teman-teman semuanya ini untuk otak atik. Ada bahan bonsai iprek ini guys. Bahannya itu seperti ini. Untuk gerak dasarnya seperti ini. Yang kurang bagus ini pengakarannya ini guys. Ini gantung-gantung sama enggak teratur lah. Nanti akan kita benahi, kita tata ulang. Bagaimana kalau kita potong, kita potong. Namun akan kita bongkar dulu sejauh mana pengakaran di bawah. Oke, namun sebelumnya guys, Kang Krisna ngucapin terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya yang masih mendukung channel Kampung Bonsai Insanu. Terima kasih buat supportnya, buat like-nya, buat komennya, dan juga buat subscribe-nya. Buat sahabat-sahabat yang baru menemukan channel Kampung Bonsai Insanu, mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komentar. Oke guys, yuk kita bongkar dulu. Ini guys, hasil setelah kita bongkar ini guys. Bagus, ini batang yang ke bawah ini terlalu panjang ini. Ya. Kita potong di sini ya guys. Jadi kita sisakan akar yang ini satu sama ini guys. Yang sini kita potong agar tidak terlalu tinggi juga. Oke ya, kita potong di sini guys biar lebih bagus. Ini setelah kita potong guys, kita amati lebih untuk batang bawahnya lebih bagus seperti ini, kelihatan kokoh. Ada akar 1, 2, 3 ini agak atas, kemudian belakang ada 1. Oke, akan kita potong dulu guys. Kita potong-potong agar kelihatan gerak dasarnya ya guys. Ini gerak dasar setelah kita lakukan pemangkasan guys, seperti ini. Mungkin kalau ini nanti sebagai apa, mungkin kalau ini nanti sebagai muka depannya seperti ini, maka akan kita potong daerah sini guys biar nggak terlalu tinggi lah. Potong, coba kita lihat dari yang belakangnya. Kalau belakang seperti ini guys, kayaknya kurang bagus nih. Ini jadikan belakang saja, depan tetap sini. Lebih bagusan ini guys. Sudah ada tangan pertama, 2. Dan nanti topnya daerah sini guys, topnya. Oke, akan kita potong di sini aja guys, biar nggak terlalu tinggi. Nanti sekitar ada 25 cm lah sampai topnya. Oke ya guys, kita potong dulu guys. Penampakan setelah kita tanam guys seperti ini.
akar, penampakan akarnya seperti ini. Kemudian keruak-keruaknya seperti ini, guys. Namun kita coba lihat dari belakang, kayaknya tadi itu lebih bagus untuk tampak depannya sebelah belakang, guys. Coba kita lihat ya. Ini guys, kalau dilihat tadi dari belakang seperti ini, guys. Liwakannya di sini itu bagus. Kemudian penampakan akarnya. Ini guys, ya seperti ini. Oke, ini Kang Krisna minta masukan dari sahabat-sahabat semua ya, untuk tampak depannya lebih enak yang ini atau yang sebelah sini, guys. Ini mohon komen di kolom komentar biar jadi inspirasi buat Kang Krisna. Depannya yang samping sini seperti ini dengan penampakan keruak-keruak seperti ini dan akar seperti ini, kemudian gerak dasar juga seperti ini, guys. Atau enakan yang mana ini, guys? Maaf, ini tidak pakai puteran ini. Nah, kalau ini seperti ini, dengan eksotis liukan lebih nampak di sini. Kemudian akar yang keruak dan juga di sini sisi depan seperti ini. Oke, mohon inspirasi buat teman-teman semuanya. Mohon komen di kolom komentar. Oke, sementara seperti itu kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kampung Bonsai Insano. Oke, komentarnya Kang Krisna tunggu ya, buat inspirasi bonsai iprik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.